Dalam 10 minit, jika tidak menjadi, saya rasa Koji perlu dimasukkan kerana... Yaitu Matias Conti dan juga... Dalam daging, dalam aspek serangan malam ini. Dan pasti benteng pertahanan Tok Gajah harus berwaspada atas kelincahan beliau yang cukup berpengalaman di terutamanya di pentas final sebegini. Tetapi nampaknya hanya memberikan tendangan gol kepada pasukan Pahang. Masuk terlibat di situ lah Syukur. Kita perhatikan sekali lagi ulang tayangnya. Ya, kita lihat satu tanggulah melihat semata-mata bola terkena salah seorang pemain benteng pertahanan. Pada Azamuddin Akil, mereka mula mengatakan gerak Azamuddin dilanggar dari belakang di situ oleh Syukur Adan. Ya, kita lihat betapa cepatnya bercetus break attack yang dilakukan oleh Syukur walaupun terkandas dalam usulan Azamuddin Akil. Dikejar oleh Syukur, ada tarikan sedikit berlaku di situ. Di sini, oh, berjaya di situ meneruskan kemarahan. Cari kawan oleh Syukur. Drama di babak yang kedua nyata lebih menarik untuk disaksikan. Mampukah Syukur Adan terus memimpin rakan-rakan untuk mengekalkan konsentrasi? Selamatkan rejaga gol. Ada tolakan yang berjaya dilakukan di situ oleh pemain tegap nombor 10 ini, iaitu Dixon Wakam. Syukur Adan, ketua pasukan untuk Feldliner bersama dengan Bismillah. Dapatkah menjulang piala lagi bersama dengan pasukan Felda United? Jadi namanya Felda United menjadi nap juara. Diketahui Syukur Adan ke pentas sekarang ini untuk menerima halangan tanya.